Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Risdianto dari pegiatjurnal.com. Berikut ini saya akan sharing bagaimana cara upload artikel di zenodo.org, dan kita akan mendapatkan DOI atau identitas unik artikel secara cuma-cuma atau gratis dari Zenodo. Nah, ini bisa diterapkan pada jurnal yang belum ada kemampuan untuk sewa DOI yang berbayar. Ini DOI yang gratis dari Zenodo ya. Oke, kita masuk di zenodo.org dan ini kita sudah masuk dengan ORCID ID ya. ORCID ID ya. Nah, jadi ada aplikasi ORCID. Kebetulan saya sudah punya ya. Jadi in aja, kita sign in dulu ORCID ID-nya. Nah, jadi kalau sudah di ORCID ID ini mudah. Kita ke Zenodo, kita klik New Upload. Kemudian ini saya sudah punya artikel ini, PDF ini judulnya Scopus and Flow of Publication. Ada kata Choose File, kita klik ya, kita cari. Nah, ini saya cek dulu artikelnya di details yang PDF yang atas ya, yang PDF ini. Kemudian kita klik start upload. Ini 1,7 MB, cepat sekali. Nah, kemudian karena ini tidak wajib ya, karena saya anggota relawan jurnal Indonesia, saya suka menampilkan ini, artinya komunitas apa yang saya ikuti ya. Ini, nah, jadi ini tidak wajib ya, dan ini adalah bentuk presentation. Maka saya klik, kemudian saya beri judul ya. Jurnal terindeks Scopus dan alur publikasinya. Nah, ini saya Ulin Salatiga dan ORCID ID-nya saya ambil nomor ini, tidak wajib juga mengisi, tapi ini hanya untuk memudahkan saja untuk mengecek akun ya. Nah, kemudian deskripsinya. Ya, deskripsinya tentang ya, nanti ada wording, silahkan dipilih. Karena ini hanya untuk pelatihan, saya beri wording yang sederhana saja. Makalah ini bukan sharing session saya sebagai author yang masih newbie, tapi ini sharing pengalaman saya sebagai editor jurnal sejak tahun 2015. Tema yang saya sampaikan adalah ya, selamat membaca ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu bisa kopas saja sih sebenarnya. Bahasanya Indonesian, dan in macam ini ya, Indonesian. Kata kuncinya sudah punya banyak ya. Fokus yang bos-bos tadi. Scopus Journal ya. Oke, ini open access sudah ya. Sudah, maka save aja. Save. Kalau kita klik save. Nah, ini biasanya kemarin saya memasukkan DOI dari jurnal, dikosongkan aja,
dikosongkan, kemudian di-save lagi. Nah, sudah diisi, maka klik publish ya. Nah, once the record is published, you will no longer be able to change the file in this upload. Jadi nggak bisa dihapus, dihapus maka di-edit juga bisa sebenarnya. Nah, ini klik understand, I understand. Oke. Okay. Understand. Oke. Okay. Ya, yeah, salah. So, oke. Okay. Jadi jurnal dari Scopus dan lalu publikasinya. Ini file yang sudah ada di sini. Dan yang menarik kita bisa ini sudah ada kayak reference manajernya itu ya. Oke. Okay. Nah, ini bisa dibagi pada teman-temannya atau bisa di-download dan bisa juga disitasi ini ya. Oke, okay, demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.